Negeri ini benar-benar indah. Seni bangunannya sangat tinggi. Iya. Aku jadi teringat pada kuil Tian Kongsan. Udara di sini juga sejuk, Mei. Mungkin kita bisa bermalam di tempat ini. Ada apa, Mei? Aku takut. Seperti ada hawa yang mengerikan di sini. Kak, pedang itu selalu membawa kesialan. Lebih baik kita buang saja. Aku takut kesialan yang lebih besar lagi akan menimpa kita. Shh. Tenang, Mei. Jangan takut seperti ini. Ketakutan dan kebingungan akan membuat pikiran kita jadi kacau. Kakak lo, aku yakin pedang naga puspa itu membawa malapetaka karena dibuat dengan air mata penderitaan. Tidak, Mei. Tidak ada benda yang bisa merubah suratan. Semua yang kita alami sudah tertulis di langit dewa yang menciptakan dunia. Mesin. Jangan-jangan. Ah, pedangku juga hilang. Celaka. Selamat pagi. Saya tidak mengira kalian menginap di candi ini. Jangan basa-basi lengan seribu. Cepat kembalikan pedangku. Nanti dulu, kau terburu nafsu. Jangan pura-pura. Pasti kau yang melakukan semuanya ini. Kamu ini ngomong apa? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kurang ajar. Dengar dulu, kau akan menyesal bila terus menyerang aku. Aku kemari justru untuk memberitahu kalian bahwa orang-orang Empu Tong Bajil sedang mencari kalian. Mereka menuduh kalian mata-mata Tartar. Tapi itu sebenarnya cuma alasan belaka untuk merebut pedangmu. Dan sekarang, pedang itu telah hilang. Juga istriku. Jangan-jangan mereka sudah mulai bergerak. Rupanya mereka bergerak lebih cepat, pendekar. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan istri dan pedang tuan. Tunggu dulu. Siapa itu Empu Tong Bajil? Pendekar cebol dengan tongkat hitam yang sempat bertarung dengan tuan. Ya! Pak Tua, maafkan saya. Terpaksa pedangmu akan kubuang. Sebab pedang ini selalu mendatangkan kesialan. Lihat, Bangka. Perempuan itu.
Kenapa dia sendirian? Mana yang laki-lakinya? Hati-hati, mungkin dia sembunyi. Serahkan pedang itu, anak manis. Kau kujamin selamat dan tidak akan kutangkap. Silakan. Aku juga sudah muak dengan pedang yang selalu membawa sial ini. Ambillah. Serang, Mangga. Mesin! Mei! Mesin! Menyesal. Maafkan aku. Ada apa sebenarnya, Mei? Aku mau membuang pedang itu. Aku merasa tersiksa. Aku merasa tertekan, Kak. Setiap kali melihat pedang itu. Maafkan aku, Kak. Waktu kau masih tidur, pedang itu aku ambil dan mau kubuang. Saya sama sekali tidak tertarik dengan hadiah atau pedang. Saya pernah melihat kehebatan jurus pedang mereka, terutama yang laki-laki. Saya rasanya ingin menjajal jurus naga rantai ciptaan saya. Baiklah, kalau kalian berhasil, langsung laporkan kepada saya. Kalau cerita mereka benar, mungkin lebih baik kita langsung saja mencegat mereka ke arah Kurawan. Tepat sekali dugaanku. Mereka pasti melewati jalan ini. Apa kesalahan kami? Kenapa kalian bernafsu sekali ingin menangkap kami? Lebih baik kalian menurut dan tidak usah melawan. Maaf, Kisanak. Kesalahan apa yang telah kami lakukan? Ah, banyak omong. Kalian pasti mata-mata negeri seberang yang dikirim kemari. Kalian keliru menuduh kami. Kami hanya pengelana biasa yang ingin mengadu nasib di negeri ini. Sungguh, kami tidak bisa menerima semua tuduhan itu. Kurang ajar! Kalian memang hebat, Kisanak. Pasti kalian membawa tugas penting dari negerimu. Kami tidak memikul tugas apapun. Kami hanya ingin berkelana di negeri Jawa ini. Kurang ajar!
masih berani berbohong di hadapanku. Tunggu. Pedangnya sangat berbahaya. Empu, mereka telah membunuh Macan Kumbang. Kita akan tangkap mereka dengan cara lain. Kau harus minum, Mei. Aku harus cari air. Kau tunggu di sini. Saya kira mereka akan kesasar di hutan ini. Mereka akan kelaparan dan akhirnya mati. Tapi kalau mereka berhasil, di seberang sana ada desa Jasun Wungkal. Kemungkinan itu sangat kecil. Harimau di sini sangat ganas. Belum lagi ular tanah. Dan ular sendoknya sewaktu-waktu bisa mematuk mereka. Jadi bagaimana? Lebih baik kita kembali saja. Ayo. Aku di sini, Mei. Di sini dingin. Kita berada dalam gua. Kau pingsan, terkena tendangan orang yang mengepung kita tadi siang, Mei. Dadaku masih terasa sesak. Minumlah, Mei. Keluarkan semua, Mei. Saya kira tinggal sisanya saja. Cepat semuanya, Mei. Jangan-jangan mereka sudah mengepung gua ini. Mungkin binatang buas, Kak. Kau tunggu di sini ya. Ternyata ada kawan. Iya. Bapak orang sini? Iya, benar. Rumah saya di balik hutan ini. Seminggu sekali, saya datang ke sini mencari kayu bakar. Rupanya Kisanak bukan orang sini. Iya. Kami datang dari sebuah negeri yang sangat jauh di seberang lautan. Kami? Iya. Saya bersama istri saya. Dia sedang sakit
di dalam gua. Istrimu bisa tidak sembuh-sembuh kalau terus-menerus di dalam gua yang lembab itu. Desa Kurawan masih jauh, Pak. Sebaiknya jangan membicarakan pergi kemana-mana. Yang penting istrimu sembuh dulu. Baik, Pak. Kita harus ke rumah Mpu Tong Bajil. Tunggu. Aku yakin mereka akan ke desa ini. Itu pun kalau mereka selamat dari hutan. Sebab tanah menuju Jasun Wungkal lebih rata. Dan hampir tidak ada jurang yang terjal. Jadi bagaimana? Kita tunggu mereka di sini. Mungkin aku akan mampir ke rumah Kakang Putong Bajil. Tapi sebaiknya, kita menyebar. Iya, itu lebih baik. Kita coba mencari berita dari penduduk. Siapa tahu mereka melihat buruan kita. Betul. Itu lebih tidak kentara. Kalau tidak salah, saya punya kerabat di desa ini. Dia masih saudara kakek saya. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita berpisah. Dan 2 hari sekali, kita bertemu di rumah Kakang Tong Bajil. Ya. Silakan. Istrimu biar bisa istirahat dengan baik. Ini istriku. Aku cukup menyaksikan sepak terjang mereka. Makin membuat aku ingin menangkap mereka. Kadang-kadang saya berpikir, apakah kecurigaan kita tidak berlebihan, Kakang Empu? Kalaupun mereka itu mata-mata, pasti yang diselidiki adalah orang Singosari. Karena yang melakukan penghinaan terhadap utusan Maharaja Mongolia itu adalah Prabu Kertanegara. Masalahnya sekarang bukan hanya kecurigaan saja, tapi telah menyangkut harga diri kita semua. Mereka telah berani mengacak-acak wibawa negeri kita. Sebenarnya, kita bisa mempergunakan mereka untuk menumpas sisa-sisa orang Singosari yang melarikan diri. Dan kita bisa memberikan alasan bahwa Prabu Kertanegara telah kita tumpas karena sifatnya yang sewenang-wenang dan sangat bermusuhan dengan kita. Tidak bisa. Keputusanku tetap. Tangkap mereka hidup atau mati. Kalau tendangan itu dari jurus kuda sembrani, agak sulit disembuhkan hanya dengan totokan. Aki mengerti soal pengobatan. Sedikit-sedikit. Dulu pernah belajar waktu masih muda. Mei? Mei Sin? Nyai, wedang cahayanya, Nyai. Istrimu menderita memar hati. Kehebatan jurus kuda sembrani bisa menghancurkan jeroan tanpa melukai kulit. Beri minum istrimu. Itu bisa melancarkan aliran darahnya. Mei. Minumlah. Nyai. Besok belikan ramuan obat di pasar. Iya, Ki. Itu ada apa? Kok banyak prajurit mondar-mandir? Oh, ada buronan lepas. Katanya orang dari negeri seberang. Ada apa, Nyi? Tidak apa-apa. Pantas banyak prajurit. Iya, semua anak buah Mpu Tong Bajil juga disebar. Mungkin mereka mencurigai Lo dan Mesin sebagai mata-mata asing yang hendak membalas dendam pada Prabu Kertanegara.
Padahal penguasanya sudah berbeda. Ayo, silakan makan. Terima kasih, Ki. Ya, saya pernah mendengar tentang penyiksaan utusan Maharaja Kubilai Khan oleh Raja Jawa. Apakah kalian akan mencari desa Kurawan? Kenapa dengan desa Kurawan? Ada apa, Nyi? Ki, prajurit-prajurit gelang-gelang sedang mencari buronan di pasar Jasun Wungkal. Dan ada seseorang yang mengikuti saya. Terus? Saya lewat jalan pintas. Bagus. Tapi saya kurang begitu yakin. Apa orang itu bisa mengikuti saya atau tidak? Masih ada waktu. Rebus ramuan obat itu. Cepat. Iya. Ah, tangkap mereka! Empu Tong Bajil. Aki Pamiji masih saudara saya. Dia adik kakek saya. Jadi, biarkan saya saja yang menangkap pelarian itu. Ah, bawalah pasukan yang banyak ke Bukluyur. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, apabila tenaganya terkuras, cepat atau lambat pasti akan terkalahkan. Saya akan tawarkan Aki Pamiji dengan hadiah. Oh. Hati-hati, Mei. Untuk sementara kalian tinggal di sini. Saya akan selalu mengirim makanan ke sini. Ada celah tembus di dalam, Ki? Tidak. Ini bukan gua. Hanya ceruk. Percayalah. Tempat ini sangat aman. Terima kasih atas kebaikan Aki. Jangan lupa minum obatmu lagi. 2 kali minum lagi, luka dalammu akan sembuh sama sekali. Di sana. Ada Aki Pamiji. Kalau tidak salah, kamu yang sudah mengikuti aku dari pasar tadi pagi. Ya. Mula-mula saya mencurigai Nyai membeli ramuan obat untuk luka dalam. Tapi begitu saya tahu Nyai masuk ke rumah ini, saya lega. Karena saya tidak asing lagi dengan rumah Aki Pamiji. Beliau adalah adik kandung kakek saya. Jadi saya dengan Aki masih kerabat dekat. Aku istrinya. Ada apa mencari Aki? Oh, maaf. Kalau istri Aki yang dulu, saya kenal. Kenapa tadi kau tidak menghentikan aku? Dan bertanya. Malah menguntit seperti maling. Sampai aku takut. Sekarang mau apa? Ya, kebetulan saja. Saya di desa Jasun Wungkal. Sedang bertugas menangkap sepasang pendekar dari negeri seberang. Pemerintah gelang-gelang memberi hadiah 10 ringgit bagi yang mau menunjukkan persembunyian buronan itu. Pendekar itu berkulit kuning, Nyai. Pengumuman, barang siapa yang dapat menunjukkan tempat persembunyian 2 orang pelarian asing dari Kitai Nagari akan mendapat hadiah 10 ringgit. Dan bagi siapa saja yang mampu menangkap mereka akan mendapat hadiah lebih banyak lagi. Dari mana saja kamu, Nyi? Belanja keperluan dapur. Uang dari mana? Ya, tabunganku.
Jawab dengan jujur, dari mana uang ini? Kamu tidak perlu tahu, Ki. Yang penting kita tidak kelaparan dan bisa hidup sedikit lebih baik. Kamu telah menunjukkan persembunyian kedua sahabatku hanya untuk uang, Nyi. Aku sudah tidak tahan hidup selalu kekurangan, Ki. Aku juga ingin menikmati hidup. Menikmati hidup dengan mencelakai orang lain. Pikiran apa itu? Aku jijik dengan kelakuanmu, Nyi. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan desa ini. Aku tidak mau menyusahkan orang tua yang baik hati itu. Kasihan Ki Pamiji. Dia akan mengalami kesusahan gara-gara kita. Banyak orang kemari, Mei. Kamu siap mempertahankan diri? Aku siap. Ya. Kamu, kau rusak istriku dengan sogokan uang. Aki sudah melanggar hukum melindungi pelarian. Aki tahu akibatnya. Aki bisa dihukum gantung. Aki. Kurang aja. Siapa dia? Aku inginkan mereka. Pokoknya kalian harus tangkap mereka.
Besok, kalian harus lapor ke rumah. Ya. Ini semua gara-gara perempuan bercadar merah itu. Dia yang bikin kacau. Kalau tidak, mereka sudah bisa kita tangkap. Suamimu pasti kedinginan. Maaf, terpaksa kita harus lewat sungai untuk menghilangkan jejak. Siapa Nyisanak ini? Saya seperti pernah dengar suara Nyisanak. Pendekar lengan seribu? Bukankah kamu termasuk kelompok mereka? Ceritanya sangat panjang. Aku benci penguasa yang menggunakan jabatannya untuk bertindak sewenang-wenang. Serakah dan untuk kepentingan diri sendiri. Saya tidak bisa membayangkan apakah kami mampu membalas budimu. Kalau kalian ingin membalas budi padaku, artinya tanpa sadar kalian ikut mendoakan aku agar menderita seperti apa yang kalian rasakan sekarang. Tidak usah membalas budi padaku, tapi bantulah pada orang yang membutuhkan pertolongan. Kamu betul. Tapi paling tidak, kami harus bisa mengenang kebaikanmu. Dan kami tahu bahwa Lengan Seribu bukanlah namamu yang sebenarnya. Namaku sebenarnya Sakabuni, dari desa Tanibala. Kasihan suamimu. Dia terkena pukulan jurus Segoro Geni. Aku kurang mampu dalam pengobatan. Kau harus merawatnya. Dan jangan tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Apakah desa Kurawan masih jauh? Mungkin masih sehari lagi perjalanan. Tapi medannya cukup berat. Saranku, lebih baik suamimu kau sembuhkan dulu. Maaf, aku tidak bisa menemanimu lama-lama di sini. Karena aku harus pergi sekarang juga. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Terima kasih, Sakawuni. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu.